Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan berita utama segmen Kompas Bisnis. Saudara, polisi telah memeriksa 6 orang saksi dan 7 CCTV untuk mengungkap penyebab kebakaran tangki kilang Pertamina di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah akhir pekan lalu. Dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh induksi dari sambaran petir. Polisi memeriksa 5 orang yang melihat adanya hujan dan petir pada Sabtu kemarin. Sementara satu saksi dari BMKG menjelaskan soal 2 titik petir di lokasi. Dari pemeriksaan kamera pengawas atau CCTV, diketahui ada kilatan cahaya petir beberapa saat sebelum terjadinya kebakaran. Selanjutnya, polisi akan memeriksa saksi ahli untuk mengetahui korelasi petir dengan kebakaran kilang. Tidak berselang lama timbul kebakaran akibat petir menyambar tangki area 36T102. Sehingga sementara ini penyidik Polda Jawa Tengah menduga bahwa penyebab kebakaran sesuai keterangan saksi dan dari petunjuk CCTV adalah induksi akibat sambaran petir.